Aliran trafik di jalan utama Kota Baru tumpat lancar tanpa pertambahan kenderaan, menunjukkan kepatuhan rakyat kepada arahan kerajaan yang tidak membenarkan aktiviti rentas daerah bagi menyambut perayaan Aidil Adha. Kita langsung bersama dengan wartawan Nur Alia Ramli bagi laporan selanjutnya di Kota Baru. Teruskan. Terima kasih rakan setugas di studio. Sekarang ini saya berada di SJR Jalan Hamzah Kota Baru di mana ini merupakan sempadan bagi Kota Baru dan Tumpat. Dan saya difahamkan setakat petang ini laluan di sini adalah berjalan lancar berikutan tiada pertambahan kenderaan susulan arahan kerajaan yang tidak membenarkan aktiviti merentas daerah dan juga negeri. Untuk perincian lanjut petang ini saya bersama Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri Kelantan, Superintendent Syuhaimi Jusoh. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mungkin tuan boleh kongsikan aliran trafik terkini sehingga setakat petang ini tuan. Okey, sepanjang hari ini melalui pemantauan kita dan juga melalui input-input yang kita peroleh pada anggota trafik yang sentiasa bergerak di laluan untuk memantau keadaan lalu lintas, kita dapati hari ini pergerakan kereta ataupun kenderaan sangat kuranglah kalau berbanding dengan 2-3 hari lepas, di mana kalau kita saksikan hari ini di sekitar Bandar Kota Baru ini sendiri sangat kurang kenderaan yang bergerak di jalan raya. Jadi kita rasa inilah sesuatu yang kata agak menariklah, memberi kesanlah apa yang saranan kerajaan supaya mengurangkan pergerakan tu. Okay, bagaimana pula dengan jumlah kenderaan yang diarahkan patah balik dan antara sebab yang diberikan tu macam mana tuan? Sepanjang hari ini daripada pagi hingga ke petang ni kita telah arahkan sebanyak 18 buah kenderaan berpatah balik kerana mereka tidak mengikuti SOP ataupun tidak ada permit pergerakan kenderaan dan juga tidak ada alasan yang munasabahlah. Jadi kita arahkan mereka berpatah balik. Okay. Bagaimana pula dengan jangkaan tuan, adakah akan ada pertambahan kenderaan pada hari raya kedua esok ni tuan? Dengan keadaan lengang pada hari ini, saya jangkakan besoknya lebih kurang hari ini juga mungkin tak banyaklah kenderaan yang pergerakan. Lalu lintas pun rasa seperti hari ini juga agak tenanglah, itu pada jangkaan kita. Apapun kita sentiasa bersedialah untuk memantau keadaan tu. Okay, mungkin tuan ada sedikit nasihat bagi mereka yang masih berdegil dan cuba untuk merentas daerah dan juga negeri bagi menyambut perayaan Aidiladha ni tuan? Kita bagi pihak polis sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan, kita berayalah di rumah, kurangkan pergerakan kerana itulah yang terbaik. Jadi saya nasihatkan pada orang ramai supaya tidak ada pergerakan ataupun pergerakan yang sangat minimal lah, yang mana itu lebih baik pada kita. Kita kena bertabahlah pada hari raya pada tahun ini berbanding dengan sebelum PKP. Kita sambutlah seruan kerajaan supaya kurang pergerakan, duduklah beraya di rumah dengan family kita yang ada. Baik, terima kasih tuan atas perkongsian itu tadi. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan maklumat terkini mengenai aliran trafik di Kota Baru, Kelantan. Kembali ke rakan setugas di studio untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Nur Aliah untuk perkembangan dari Kelantan itu tadi. Manakala